nasional. Kalau KTA-nya itu dia yang bikin atas nama dia sendiri, atau tidak. Apa itu yang tertangan harusnya ketua umum atau ketua yang daerah lokal, RSM lokal, misalnya izinnya apa ya ketua daerah. Tanya KTA, setelah tanya KTA. Kunjungan ketua PPPI Pusat Ketua Umum Bapak Haji Nur Abadi di kediaman atau di sekretariat PPPI Kabupaten Banyumas. Pada hari ini, hari Senin tanggal 21 November tahun 2022. Karena suatu saat benturan sama hukum, itu apa yang dibuka itu ada. Itu kan ada namanya, kan ini nama-nama, itu pasti ada tujuan. Itu ada tujuan. Di kehidupan politik saja, juga ada tujuan. Di Menkumham ada tujuan. Jadi tujuannya apa? Kalau tujuannya itu tidak ada sosial kontrol, sosial, apa dalam bentuk waktu yang bersangkutan sama kegiatan mereka, dia juga salah bisa dilaporkan karena tidak sesuai. Dia kerja sesuai dengan apa ADRT mereka. Jadi dikasihkan sosial lewat. Atau menghadapi lembaga negara kita. Karena kita ini, kalau sampai itu, kita kan hukum luar. Jadi harus tahu hukum, pintar hukum. Kita ngomong harus tingkat. Balik fakta gini-gini. Nah, kalau misalnya menurut itu berkata, jadi mereka mesti masuk di alasan luar biasa. Pemasaran yang luar biasa. Teknologinya seperti biasa. Tidak seperti dari kemarin. Asal bulan itu asal ngasih proposal. Ini bentuk-bentukkan hukum. Karena di Indonesia itu adalah panglimanya hukum. Memang benar. Semua itu tergantung dari undang-undang. Itu ya hukum. Harus juga. Siapa yang berkata. Bisa apa-apa kita menghentikan jawa. Penasihat ngomong. Dia tak. Bisa menegakkan amanah